Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Riweuh Channel. Di video kali ini saya akan share kepada teman-teman cara membuat dokumen baru, menyimpan dokumen, dan membuka dokumen yang sudah ada di Microsoft Word. Video ini sebenarnya dikhususkan untuk siswa atau siswi kelas 7 SMP KIC, umumnya untuk subscriber Riweuh Channel dan penonton baru Riweuh Channel. Langsung aja kita ke video tutorialnya. Membuat dokumen baru, langkah awalnya yaitu klik tab file, kemudian pilih new, lalu klik blank document. Yang kedua, cara menyimpan dokumen baru. Yang pertama, klik tab file, lalu klik save as, kemudian pilih lokasi file untuk menyimpan filenya. Bisa menyimpan file di komputer, selanjutnya, dalam kotak nama file, masukkan nama baru untuk file tersebut. Jika sudah selesai, langkah yang terakhir yaitu klik simpan atau save. Yang ketiga yaitu membuka dokumen yang sudah ada. Langkah awalnya klik tab file, kemudian klik open, lalu cari dan pilih dokumen yang ingin dibuka. Kemudian tinggal klik saja untuk membuka dokumen tersebut.